Kita gorok lagi malam. Bismillahirrahmanirrahim Kamu ya, gimana? selamat malam. Nah, kita mau unboxing kabel power punyaan scanner MST 100P ya. Oke, kayak gini nih. Ini kabelnya sudah tua ini, disolasi sama kawan ini. Nyapa mbok solasi, Rek? Ben kokoh. Oh, ben kokoh. Kokoh kayak ati ben ya. Kokoh. Iki kekencengan lagi. Nah, ini karena sudah tua kabelnya, maka kita beliin kabel yang baru, ya. Kabel yang baru. Nah, ini kan kabel main power. Ya, main power nanti masuknya kan di sini. Wes, nah, kita unboxing. Ya, Mas di unboxing dulu. Habis gelap terbitlah terang. Bismillahirrahmanirrahim. Iki aja tek kenceng-kenceng to, Rek. Enggak kenceng. Nah, ini kamu giniin, kamu minta karet Mas Yono itu di tali karet sini ujungnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Tak plese mil ketok nyari. Ini loh kabel power yang kabel di sini nih loh. Yang masuk ke sini. Oke. Tak lepeknya dulu. Bang, buat tisu sekali ya, Bang. Itu ada tisu kayaknya tuh. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis mudah-mudahan cocok wis. Yo harganya piro ngene kan. Yo saya tentu kalau MST memang spare part-nya agak mahal ya. Rasar-rasar to, Kang. Ngenteni nek wis suwe iki, Mas. Eh, ngono. Wis. Ndak kuat ngempet. Jadi kabelnya ini udah tua, jadi kadang-kadang nyambung kadang enggak, kadang-kadang konek kadang enggak, maka wis tak beliin baru wae wis. Dobel-dobel ya. Awas hati-hati brekrekmu, wis katere ra tegas. Katere enggak tegas iki. Wis, pinggirane alon-alon tembus ngono. Ya oke, siap-siap. Itu kan dari panggilan di penegor. Iya. Wah, suaranya mak kerek, kerek. Pajak gelem. Tumpul ora malam suruhan ora mbok ukal kok. Ora iki. Kasep kok. Alhamdulillah. Kaya apa ta jane? Oke, kayak gini lah kawan. Nah, ini untuk kabelnya. Kayak gini. Jadi dengan kode main kabel atau kabel power 5 strip 026 ya, ini untuk kabel power atasnya, ini untuk bawahnya untuk nyambungnya ya, untuk pinnya sama dengan pin yang ada di sini ya. Oke, nah wes dibuka lagi Mas. Nah ini kan, nah ini tulisannya main kabel, kabel utama ya. Bismillahirrahmanirrahim, berkah. Buat kolor lu mah. Jos, alhamdulillah. Bit 5 pario 3. Bit 5 pario 3. Japane ngono ku ya, Lur. Alhamdulillah. Wis. Kita pasang. Nah, kayak gini kabel wis. Nah, ini untuk nyeken kalau tipe yang bukan blue cord ataupun di scanner di pucuknya sini ya, ada juga ini tuh powernya yo, kayak gitu. Oke, ketok ya. Nah, kalau yang dari ngesor ya ini bisa juga dari sini. Nah, ini kita lebokkan nanti di sini ya. Ini kukunya pinnya piro hitungan atau piro ini mata berapa untuk main kabel dengan nomor 5026 motor ini piro sing dhuwur. Nah. 13, 13 mata atas. Bawah. 12. 12. Berarti 13 13 atas, 12 bawah. Heeh, 13 atas, 12 bawah. Ya. Sini sama ya? Sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dilebetkan. Tinggal kita kunci, Mas. Oke, siksa kanan kiri, siksa kanan kiri, presisi. Oke. Kadang MST ini di sininya ya, kelemahannya ya.
sering masalah memang. Oke. Ya, alhamdulillah. Kayak gini kira-kira. Pegangnya dulu Mas, M scannernya. Nah, jadi tutupin dah sirah itu. Sirahnya jangan ditutupi. Kayak gini ki kira-kira kawan. Nah, untuk kabel powernya. Dudingan Mas, mana tadi kabel powernya? Yang kita beli di duding. Kayak telunjuk ini, Mas. Wis. Agak dur nih. Wis menunggui. Gitu kawan ya, itu untuk kabel. Nah, terus kita pasang matanya karena mata MST ini kan banyak, bisa Honda, bisa Yamaha, ya, bisa Kawasaki, Suzuki gitu. Kalau MST yang 200 kan atau 400 itu tipenya biasanya dua motor. Nah, ini mumpung kita ada media Honda itu di ujung sono no, ya, kita lepukkan sini. Nah, nanti kita cobakan di Honda itu gimana untuk kabelnya seger waras atau tidak. Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Wis berkah ngono ya. Oke. Wis, tinggal kita pasang di motornya, kita coba untuk hasilnya. Oke. Kita masukin. Ki kabel sing nyarmo to? Heeh. Lebokno Mas, kotake patene sik. Jajal kabelnya iki. Bismillahirrahmanirrahim. Setting dulu yang enak posisimu, scannernya dipegang sing enak. Sing enak posisi kamu duduk e, noto kabelnya sing enak. Loh iku. Jajal sik kaku deh, bener. Gini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sudah. Wis enak posisimu. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Jajal kabel ya, Lur. Coba dikontak Mas, itu support dak kabel e. Alhamdulillah. Kudune yo nomore podo kok ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Kita masuk data nih ya. Ini mumpung dia ada masalah di motornya sekalian, kita buang sekalian sama jajal kabel. Ini Vario 1 selawe nih, masukin Vario 1 selawe. Vario. Iya. Itu ANC 125 tuh. Iya. Yeah. Iya. Dihubungkan. Nah, masuk aja. Oke, itu program ya. Itu escape. Oke, jajal sistem ini. Oke, support keluar. Oke, jajal dulu sing rusak pisan kuwi. DTC tidak ada. Oke, tidak ada. Ya sejarah histori ini. Oh, no ya. TPS injektor karo CKP buang pisan sekalian wis. Ini lo ya. Iya, escape dulu. Wis hapus pisan. Klik. Klik. Oke, hilang ya. Alhamdulillah. Oh, berarti ini kabelnya support. Kalau yang dulu itu ini kabelnya kadang-kadang jadi ditembok-tembok gini dulu baru di sini connect ya. Bus berhasil. Sudah berhasil. Oke, Mas. Oke dulu. Oke, yo. Masuk data sistem nih. Coba dia support enggak kebukaan gas ini. Mumpung bukaan gasnya juga rusak. Yo, masukin datanya, Mas. Kamu masuk putaran mesin itu. Dong ora kamu. Setting 85 dulu. Mumpung ini TPS-nya juga bodol. Iya, ntar. Oke. Oke, jajal dicek itu sensornya juga kan bodol. Oke, wes bodol tip ini, wes jol. Wes escape. Wes escape kabeh. Wes metu kabeh. Yes. Wes metu wo. Mata ini wes. Alhamdulillah cabutan. Cabut. Alhamdulillah angkat toh Mas. Amit Mas, diangkat Mas. Amit. Kene cedak none motor iki nih Mas. Amit iki Amit bukan pamer ya kulo kawan. Kigor ngasih tahu bahwasannya dengan main kabel power dengan kode 5026 ini untuk MST memang di sini sering masalah memang ya. Untuk kabelnya ini kita beli baru. Nah, kayak gini, bentuknya kayak gini. Ya, kalau harga memang mahal untuk kabel MST ini mahal memang kalau produk MST larang-larang wis.
Udah gitu aja kawan, review kita dan unboxing. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di segmen video berikutnya, bye bye.